Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan hasil perbanyakan dari anggrek Oncidium saya. Oncidium dengan bunga warna kuning, panjang tangkai sekitar 1 sampai 2 meter ya, sangat panjang sekali. Nah, saya ingin nanti kalau berbunga ya, berupa rumpun dengan bunga yang banyak. Nah, sehingga saya pisahkan seperti ini. Saya hanya mencoba saja. Jadi anggrek yang tadinya satu rumpun ya menjadi satu, kemudian saya split satu-satu. Yang saya sebut itu adalah anggrek yang sudah berbunga, yang sudah tua. Nah, sehingga selang mungkin sekitar 1 bulan sudah muncul anakan. Ini anakannya. Ini ya. Ini anakannya dengan perakaran yang sangat bagus. Ini umur anakannya sudah sekitar 4 bulanan ini. 4 bulanan. Jadi ternyata alhamdulillah ini semua tumbuh anakan, tumbuh tunas ya, tumbuh tunas satu-satu seperti ini. Itu ada sekitar 8 ya, 8 anakannya. Nah, diharapkan dengan anakan yang banyak seperti ini nanti ketika berbunga ya bisa bareng dan akan tampak sangat banyak sehingga akan indah ya, harapan saya seperti itu. Ini ya, jadi itu semua muncul anakan. Nah, itu cara saya memperbanyak anggrek Oncidium saya. Pemisahan adalah pemisahan tanaman atau batang anggrek yang memang sudah berbunga ya. Jadi akan saya biarkan anakannya ini tetap berada pada induknya sampai nanti berbunga ya. Nah, barangkali itu yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, subscribe-nya, like dan share jika sekiranya bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.